Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gary. Jadi lagi jelas keberadaannya, tapi yang jelas channelnya ada. Dan video kali ini gua lanjutin lagi untuk main game One Punch Man, The Strongest-nya lagi, tebet semuanya ya cuy ya, yang dimana abis update setelah maintenance kemarin tanggal berapa ya? Gue lupa tanggal, setelah lama gak kuliah tanggal berapa sih, pokoknya tanggal segitu. Itu ada beberapa beberapa updatean terbaru, mulai dari penambahan fitur atau penambahan item-item, serta ada pembaharuan dari game One Punch Man itu sendiri di beberapa fitur yang sudah ada sebelumnya. Yang di video kali ini gue pengen bahas, sebenarnya ada satu poin yang gue udah gedek banget sama updatean ini, karena gue udah nyesel gaming. Itu salah satunya update di kotak gacha di PvP real time, teman-teman. Itu di update anjing, kemarin ngapa gua gaskeun kocak udah gua gaskeun baru di update anjing. Emang pinjerpan emang punya dendam sama gua ya, jadi pengen akun gua tuh nggak boleh GG gitu ya. Jadi sini gua pengen bahas sedikit aja, karena tadi nggak ada event juga, jadi gua pengen kasih tahu ke kalian tentang fitur terbarunya, teman-teman. Di sini lo bisa lihat mulai dari yang atas dulu, ini baru, artinya ada penambahan ya teman-teman di dalam maintenance yang kemarin. Oke, tanggal 24 tuh gua bisa lihat tuh tanggal 24 teman-teman untuk maintenance yang kemarin. Di sini lo bisa baca nomor 1 Hero X Monster ronde 10 terbuka. Jujur aja gua Hero X Monster aja masih cupu banget. Hero X Monster tuh ini ya, gue di stage apa ya? Gue baru di stage 8. Belum ya, boro-boro ke 10 ya. 8 aja belum nyentuh gitu, belum kebuka gitu. Coba gold ranking. Oh, udah ada yang sampai putaran 10 sih, tapi tuh TND 96 udah di 10 stage 15. Wonder juga ada 10 stage 15. Oke, berarti udah ada yang tuh, udah ada 4 orang yang udah berhasil atau udah nyobain stage 10. Jadi enggak mubazir lah, maksud gua ada fitur baru, langsung udah ada orang juga yang udah nyobain kebetulan. Dan gua juga belum bisa nyentuh ini, ngelawan Mosquito Girl aja karakter gua belum bisa menang cuy. Jujur aja, jadi gue belum bisa maju untuk Hero X Monsternya. Oke, itu fitur pertama yang diupdate pada kemarin maintenance-nya. Itu yang kedua, ada di grup 16 diaktifkan di beranda figur. Oke, berarti ada di rumah ya. Oke, siapa aja? Gue feeling gue sih yang kemarin baru dapet tuh si Dead Gatling. Dead Gatling tuh biasa harusnya ada sih, soalnya kemarin tuh dia belum muncul. Wow, apa ini? Lah, udah gak percaya gue makin blessing. Udah pernah dikhianati. Oke, okay. Bener gak? Oh bener cuy. 16 kebuka kan Dead Gatling. Oke, okay, lumayan lah, bintang 4 nih dapat apa? Oh bisa pakai ini. Udah lumayan cuy, dilumayanin aja ya. Di sini ada boros SSR serta Bakujan SSR. Di situ masih ada 4 karakter yang terkunci. Gua nggak tahu sih ini siapa aja 4-4 ya. Pasti kayaknya limited gitu sih. Kok ini titik merah sih? Ada apa nih titik merah, cok? Ini aja diganti. Oh, dapat platinum. Nice, lumayan. Oke, okay. Itu 2 item atau 2 fitur yang diupdate. Oke, okay, lumayan. Gua masih B aja sih menurut gua. Oke, okay. Yang ketiga ada apa? Fist Fight the Jin tersedia di kumpulan rekrut elit dan juga perekrutan hero. Ini gue demen cuy, ada karakter baru lagi cuy ya. Fist Fight the Jin tuh berarti udah bisa di, ini kan red up atomic ya, dia ada nggak? Oh nggak ada, di red up atomic nggak ada, Boost Ready aja nggak ada cuy, tuh nggak ada. Goblok, ngapain pencet ya? Nih berarti adanya di sini, tiket merah sama tiket kuning, Boost Ready sama sih yang tadi Fist Fight the Jin. Idih mantep batin. Next, gue pengen gacha untuk 2 mission gue, Boost Redeal to Kidil sama Fist Fight the Jin, teman-teman. Nah, ini next video deh gue bikin update atau gue bikin gachanya untuk dapetin 2 karakter baru ini, tujuan gue, teman-teman. Nice, nggak apa-apa, ada 2 karakter baru lagi yang bisa kita gacha dengan tiket kuning dan tiket merah tentunya. Bener dong, tiket merah ada juga dong. Nice, bener, Fist Fight the Jin sama Boost Redeal to Kidil. Nice,
Udah dapat 2. Oke, update-annya apa lagi coba? Apa ini? Nah, ini pengoptimalan pengalaman. Oke, coba. Berarti karakter rekrutmen baru setelah latihan inti 7 stage. Ini karakter barunya apa? Gue masih belum tahu sih, karena ini kan masih awal resetnya juga kan. Nah, inti tuh ini cuy. Nah, jadi katanya kalau lu udah ngelewatin kan, setelah latihan inti ketujuh, berarti setelah lu ngalahin dia nih, coba gue tes ya. Katanya di rekrut gacanya lu ada karakter baru. Gue nggak tahu karakter barunya siapa. Cuman terakhir itu yang paling gue dapet yang fresh ya, itu sampai si Vaksin Man 2. Galwin tuh gue belum pernah dapet. Abis Galwin kan SSR plus, nah itu gue belum pernah dapet nih untuk main di trial inti sebelum update kemarin. Pokoknya sebelum update kemarin tuh maksimal gue di Vaksin Man 2. Deka gue udah dapet. Suryu udah ada. Deka, Vaksin P2, Tatsu V2 tuh gue udah pernah dapet di fitur trial inti ini gue pernah dapet. Tapi kalau ini katanya updatean terbaru, ada siapa? Gua nggak tahu sih ya. Coba gua tes ya. Di sini gua udah bisa gacha belum ya? Tes aja. Karakter barunya siapa? Oke, Deka tuh. Deka emang udah keluar. Kemarin-kemarin juga udah keluar sih kalau Deka. Oh, Suryu. Wow. Tapi ini lebih wangi loh. Oke, nice. Banyak SSR-nya limited ya loh. Chose. Nggak ada sih. Gak ada. Gua butuh Esper buat ya. Lu sadar nggak kalau ini trial inti itu kayak di update lebih sulit coy. Oh, ada G4 ya. Oh, jangan deh. Gue butuh gelap soalnya. Lebih sulit coy, walaupun lu pakai core bomb tapi karakter lu nggak plus 3, lu nggak bisa menang lawan Boros coy. Itu di sini Borosnya makin kuat banget, gue nggak bohong. Itu setelah update ya, sebelum update pun gue udah ngerasain kayak anjing ini berat banget sih coy. Wah, ada Boros men, kayak gue belum pernah dapat Boros deh. Oh, Tatsu V2 kan, bener kan? Oke, gue buang siapa ya? Karena gue mau mainin 4 gelap, jadi gue buang yang teknologi aja. Kenapa gue main 4 gelap? Karena lo harus lihat kayak gininya cuy. Nih, bonus sistemnya. Aduh! Nah, elah, pakai kepencet segala lagi. Nih, ini, kenapa tadi gue bilang? gue pengen, siapa namanya? Oh, ini udah. Kenapa gue pengen 4 gelap? Karena kalau di bonus system lu dapat 4 gelap, di sini red up slotnya itu bertambah 25%, teman-teman. Jadi kalau kita pakai core-nya si Bengpu nih, core si Gembel, itu kita bisa naikin red up slotnya, teman-teman. Jadi bagus kalau lu main 4 gelap, ya. Ini sih udah pernah dapat sih gua, cuman oke aja nih dapat Sonic. Oke, nice. Tapi percuma sih kalau lu enggak plus tuh. Percuma, cuy. Sumpah, percuma. Percuma. Ini tuh sulit banget buat lu ngelawan si Borosa cuy. Sekarang tuh makin kuat. Boost Riddle. Kayak belum lihat deh gue boost Riddle deh. Oke, anjir, bom gue sampai plus 2. Gokil bom. Oh, Dead Gatling baru. Ini Dead Gatling baru cuy. Dead Gatling baru ini. Ini baru gue liatnya baru. Dead Gatling baru. Oh, G4 keluar terus anjing. G4 deh. Gue takutnya dia jadi plus 3 nih. Yola, kita butuh plus 3 kalau mau lawan Boros tuh, seenggaknya ada plus 3 2 lah. Satu kayaknya kurang sih. Kalau Sonic V2 yang satu sih enggak apa-apa sih. Oke, enggak ada, udah enggak apa-apa deh. Oke, nice. Mayan. Oh, ternyata makin seru sih. Makin gampang gitu buat dapetin limitednya. Ngapa banyak amat gelap gua, anjing. Entar dulu, siapa ya? Suryu B kali ya? Suryu ganti Boros kali ya. Boros karena plusnya 0 juga, mending Suryu aja. Nice, ini kita taruh tengah. Gini, nice. Sumpah ini tuh habis diupdate makin harusnya makin sulit lagi sih, karena kemarin sebelum diupdate tuh sulit banget. Oke, nice, yang ultimate dia aja. Lah. Kok autonya sekarang gitu sih? Kan Sonic gua taruh tengah, harusnya dia lompatnya ke tengah dong. Kok ke bawah? Kok gitu sih? Aneh dah.
Sumpah aneh banget. Sama nih gue baru nge, si Boros nanti pas nendang itu juga dia gak nih, kan harusnya kan kalau sebelum kan Boros tengah, dia kan harusnya nendang tengah kita kan. Makanya biasanya lu taruh zombie man atau siapa yang bisa revive lu taruh tengah. Tapi sekarang, atau bukan sekarang sih, kemarin sebelum maintain udah gue ngerasain, si Borosnya itu nendangnya ngasal cuy, gak selalu di tengah. Dia bisa nyerang yang di atas, dia juga bisa nyerang yang di bawah. Gue gak tahu itu berdasarkan apa ultimate-nya, tapi yang jelas udah gak sebaris dia lagi, atau udah gak searah dia lagi untuk setelah kemarin sebelum maintain lebih tepatnya. Gue udah ngerasain untuk trial inti ini. Dan terakhir adalah fitur dimana ini yang paling gue gedek di PvP real time, itemnya di update teman-teman. Ini kambing banget sih, beneran ini kambing surambing banget, yang dimana koin gue udah habis, tiket gue udah habis baru di update. Rese sih pinggir pan, sumpah. Oke ini gak ada update, katanya sini ada update juga sih. Katanya ya, ini akan ada speed 45 kalau lu hoki katanya sih. Gua enggak tahu sih. Oke, nih di sini yang lu update lu bisa lihat. Ada ultimate metal bat anjing. Kemarin tuh terakhir cuman sampai ultimate zombie man. Setelah itu enggak diupdate-update lagi. Sekarang ada tuh flashy flash tuh lu lihat. Anjing, emang ini game sweet bet drive ke net. Sumpah WDM tuh, WDM. Anjir emang ini game reses ya, sama gua kayak benci banget sih. Bang Sul tuh nyamuk P2 lu lihat men, Genos tuh, Koket si ini, Suryung tuh, gelo anjing tuh. Kemarin tuh terakhir sampai di, iya sampai di zombie men, Garou sama Plesipas tuh lu beli gitu. Sekarang ada di update monyet, gue bilang resebet tacu P2 tuh, Amai tuh Chouze, Bengpu, Kelvin, Sonic tuh, Pak Chin awak keni, sampai Hellfire Plam tuh, Bakujan SSR plus cu, SSR plus, SSR plus untuk Boros, serta yang terakhir ada awak keninya dari Fubuki itu ada untuk digacha kambing. Bener-bener rese banget sumpah. Sumpah rese banget. Yang pasti udah sama pasifnya ya. Pasif ultimate-nya juga pasti ada di upgrade-annya juga teman-teman tuh. Untuk bintang 5 ekstrimnya dari Fubuki dan SSR plus lainnya seperti Boros tuh ya, yeah, CE dan juga Bakujan tentunya di update juga untuk item eksklusifnya. Tapi kalau untuk rune ada sih, enggak ada yang diupdate tuh, masih stuck di 45 juga. 20, oke. Enggak ada cuy, enggak ada yang diupdate. Kalau untuk rune eksklusifnya enggak ada yang diupdate, oke. Jadi emang ini item atau fitur yang menurut gua nih rese banget diupdate setelah gua gacha. Ini malesin banget sih, sumpah. Oke, segini aja video gue kali ini. Ketik di kolom komentar, menurut lu abis nemu item baru atau beberapa fitur baru gak setelah update kemarin teman-teman. Ketik di kolom komentar, kita sharing aja tentang setelah maintenance menurut lu gimana, lebih seru, lebih enak, atau lebih banyak bug-nya. Ketik di kolom komentar. Jadi gue mau cabut karena dari video gue mau ucapin bye-bye teman-teman semua.